dalamnya itu buat cewek apa cowok? Buat cowok sih, Mas. Buat cowok. Iya. Wow. Berarti aku bisa jadi langgan pribadi kamu dong. Prioritas dong. Tapi, nih, katanya playboy banget kan? Oh ya. Ngomong-ngomong, kamu datang sini sendirian? Iya, harus sendirian. Oh, bilang aja lo masih single, masih single. Masih single dong. Ah, masih sih, single. Nggak percaya aku. Aku bener-bener serius, mas, aku ini single. Aneh ya, secantik kamu. Masa nggak ada yang mau? Cowok-cowok pada buta kali ya matanya? Buta, mas. Ya, gimana nggak buta? Cewek secantik kamu yang kayak Raisa gini, nggak ada yang suka, tuh bohong banget. Ya lucu aja. Kalau kamu, dia nggak pernah gombal. Apa kamu gombal nggak? Nggak. Enggak, nah berarti lihat gak cewek, Pak? Ya berarti lo gak cinta sama lo gitu kan? Iya, karena penggodanya gak seksi, Mas. Penggoda harus seksi. Harus seksi. Coba kamu lihat aku deh. Coba kamu senyum. Ya, ada apa? Kamu, senyum kamu itu kayak susu, iklan susu segar, tau? Oh ya? Iklannya yang gak terus terakhir. Ya ampun. Aku boleh pegang tangan? Iya. Kamu gombal-gombalin aku terus, jangan-jangan kamu tiap hari kerjaannya gombalin cewek-cewek ya? Oh, kamu bilang aku gombal sekarang. Kalau emang kamu bilang aku gombal, kamu harusnya bilang dong, masuk Peko! Itu dong. Masuk Mas Peko! Iya. Dia tuh, tapi ini ya, dia ngakuin bahwa dia tuh gombal. Dan dia minta setiap gombalannya dijawab dengan, masuk Mas Peko! Berarti ini dia raja gombal banget sih. Wah, bener gila edan sih ini. Tapi Peko tuh luar biasa ya. Dia ada aja bualan dari mulutnya. Dia gombalnya begini nih. Aku tuh bukan Obama, tau. Bilang maksudnya gimana? Kalau kamu mau bilang aku sayang, lo bilang lagi, Obama. Masuk, Pak Eko! Sah aja kamu. Tapi kamu kalau dilihat-lihat mirip Claudia Cynthia Bella zaman dulu deh. Hah? Masa sih? Bener, senyummu itu loh. Masa? Bikin aku gak kuat. Angkat tangan, Mas, kalau gak kuat. Berapa lama sih di bidang ini? Nah, kurang lebih udah 5 tahun ya, udah lama banget. Lama ya? Lama sih, tapi sebenarnya aku tuh udah bosen sih kerja kayak gini. Oh ya? Kenapa? Aku pengen ganti profesi aja gitu. Sekarang. Kenapa ganti profesi? Kamu emang mau kerja apa? Aku mau ngelamar aja deh nanti, ngelamar ke hati kamu. Oh, iya. Kamu nih ya, bisa aja deh dari tadi gombalin aku. Jangan-jangan kamu yang suka bikin quotes itu ya, raja-raja gombal ya. Enggak dong. Coba deh, lihat mata aku. Aku tuh udah, kayaknya udah sayang banget gitu sama kamu. Udah jatuh cinta kayaknya. Really? Jatuh cinta? Ah, kamu tuh dari tadi gombalin aku terus ya, aku curiga deh. Kayaknya kamu ceweknya banyak ya. Gombalin dari mana? Aku tuh gak punya cewek tau. Sekarang aja aku jomblo. Oh ya? Serius, aku terakhir itu pacaran diselingkuhin. Apa yang ngomong? Aku nangis banget dari kejadian kayak gitu, Mas. Aku kayak gitu, tegak banget. Dia lebih memilih cowok lain daripada aku. Padahal ibunya dukung banget dia sama aku. Kita habis pikir, kurang ku di mana. Oh iya, terus ngomong-ngomong kalau misalkan ibunya masih dukung kamu, sampai sekarang kamu masih keep kontak sama ibunya? Aku masih kontekan baik kok sama ibunya. Mungkin terakhir itu ibunya bilang dia pernah diguna-guna sama cowok lain. Oh, udah sih, kenapa jadi bahas aku ya? Jadi cerita tentang kisah percintaan aku. Ya gak apa-apa dong, Mas. Kita saling tahu, kan? Iya sih. Serius nih, kamu pinter deh. Lo bilang lagi, masuk Mas Eko! Masuk Mas Eko! Beneran, aku serius loh. Kok kamu bisa serius gitu sih? Kan kita baru kenal, gimana caranya kamu bisa ada... Bisa kayak ada tumbuh rasa-rasa cinta sama aku. Kayaknya kamu, bullshit deh. Kamu gak pernah tahu ya kalau ada pepatah mengatakan cinta pada pandangan pertama itu. Cinta pada pandangan pertama jangan dulu, jangan sekarang mana ada. Tapi itu yang aku alami sekarang. Oh ya? Yeah? Really? Benar. Saja deh kamu dari tadi. Bener banget. Aku terus. Enggak. Oke, sekarang gimana? Lo masih lanjutin gak? Masih kuat gak lo ngeliat ini? Semua tergantung lo nih. Kita lanjutin apa enggak? Kayaknya dia udah gak kuat ya, Mas. Gimana? Kamu mau lanjutin enggak? Lanjutin, oh, yakin? Yakin lo mau lanjut? Lo mau selesain ya? Biar lo gak penasaran, oke? Oke, kita lanjut lagi, oke. Ini ya, aku bakal buktiin semuanya kamu.
kalau aku benar. Oh no. Main enggak usah diri-diri tuh nanti. Eh semua. Aku cinta sama Bang Angel. Emang sama lu? Biar kamu percaya biar semua pada tahu sih si Bumi ini tahu kalau aku cinta sama kamu. Aku pengen nyanyi boleh buat kamu. Boleh, kamu mau nyanyi apa? Sambil kamu nyanyi. Temenin aku dansa kali ya. Aku cinta kepadamu. Aku rindu pelukmu. Langsung kita labrak, Eko kaget melihat kedatangan kita. Mas. Ops. Kamu sama dia, gombal-gombal, tapi sama aku gak pernah gombal. Ya apa lagi, kamu datang rame-rame. Kamu tahu gak dia siapa? Dia timnya Mas Uya. Karena lu gak kasihan lihat-lihat ini calon istri lu nangis. Oke, sekarang Fatma, lo keluarin aja apa yang dipikiran lo. Lo tanya sama dia, mumpung sekarang ada orangnya langsung. Enggak, kamu tuh udah punya istri apa belum? Aku bisa jelasin itu. Cewek yang kemarin di rumah itu yang pakai dasi tuh siapa, Mas? Cewek yang mana? Yang kemarin. Cewek yang mana? Aku gak tahu sama cara pikiran. Kamu ingat kemarin kita datang ke kamu? Ya lo gak kenal katanya sama istri lo ini. Lo inget gak? Kayaknya. Gue gak ingat sumpah. Sumpah gue gak ingat. Jadi lo gak sadar kemarin? Gue gak tahu apa yang terjadi selama itu. Sekarang aku tanya, kamu cinta gak sama aku? Aku sayang banget, gak bahas. Kalau kamu cinta sama aku, kamu hubungin ibu aku. Ya udah, mana? Udah kamu telepon aja, kamu telepon ibu kamu. Emang aku ubet. Emang kamu mana? Yaudah. Kamu apa nomor telepon ibu kamu? Apa? Udah pencet aja. Saat dia mencet nomor telepon mamanya di handphone Eko, dia kaget karena... Kok di handphone kamu ada nama mama aku? Maksudnya gimana? Ada nomor mama aku, Mas. Kamu tadi mencet nomor telepon ibu kamu? Terus ada nomor nama mama kamu? Ina ini nama mama kamu? Iya. Kok namanya Ina doang? Aku bisa jelasin sama kamu. Loh, kamu udah nge-save nomor ibunya dia? Lo udah kenal bagaimana sama ibunya? Ada apa, Mas? Ada apa? Lo apa cerita? Apa maksudnya apa nih? Gue bisa jelasin kalau kita udah ke rumah dia. Kita harus ke rumah dia, ngobrol sama ibunya langsung. Ada apa? Sekarang. Kamu sebelumnya kenal sama ibu aku, Mas. Ceritanya panjang. Aku bakal jelasin nanti di sana. Kamu gak usah ngerti kalau aku jelasin di sini. Jelasin, Mas. Jelasin. Nanti aku akan jelasin. Nanti aku akan jelasin. Ayo kita ke rumah ibu. Eko mengajak kita ke rumah mamanya, ini ada rahasia besar apa nih? Ada yang ingin diungkapkan Eko, cuman dia... Nggak mau cerita sekarang, nanti aja di rumah mamanya Fatma. Sampai di rumah mamanya Fatma, kita kaget. Lo liat deh. Nyokap lo ngapain? Wah, ada hubungan apa mereka? Oh, saya ngerti. Berarti tante... Lo ngapain ada di sini? Kamu ngapain ada di sini? Hah? Hubungan kamu sama ibunya Fatma apa? Hah? Teman arisan ya? Hah? Teman arisan ibunya Fatma. Teman arisan? Dari tadi alasannya arisan mulu, Mas. Saya ngerti. Iya, saya ngerti. Saya ngerti. Oke, sekarang saya tanya. Kamu yang nyuruh siapa? Ya, aku jujur. Oke, siapa? Gue disuruh Mbak Ina. Anggi ini apalagi sih? Mas, jelasin ke sama kamu, Mas. Aku cuma teman sama ibunya dia. Jujur. Jujur. Lu bohong kan? Gua notis ya. Oke, Mas. Oke. Oke, ceritain. Aku cuma disuruh sama ibunya dia. Oh, jadi kamu bohongin aku? Disuruh sama ibunya Fatma. Oke, disuruh buat apa? Buat misahin kamu sama dia. Oh, disuruh buat ngedeketin dia doang. Ya, jadi kamu sama ibunya aku. Cuma manfaatin dia doang? Enggak, Mas. Oh. Aku suka beneran sama dia jadinya. Kok kamu jadi suka beneran sih? Aku kan enggak tahu. Bisa perasaan, Bu. Oh, jadi kamu mau balas dendam sama saya? Loh, maksudnya? Wah, ini saya jadi menarik nih, Nesa nih. Saya mau tanya sama ibu. Ibu udah kenal sama Eko sebelumnya, makanya ibu enggak suka sama Fatma berhubungan dengan Eko. Ini jujur. Ibu kenal sama laki-laki. Oke. Saya laki-laki. Okay.
saya mau tanya sama ibu. Ibu udah kenal sama Eko sebelumnya, makanya ibu nggak suka sama Fatma berhubungan dengan Eko. Jujur. Ibu kenal sama laki-laki. Oke. Kayak laki-laki. Udah, sini. Jelasin sama kamu. Oke, apa? Mau kemana kamu? Aku pengen jelasin sama dia, Mas. Oke. Apa? Selesai. Gak, biar kamu jelasin. Biar kasih tante, biar cepetan jelasin. Oke, aku jelasin. Gak usah pegang-pegang. Jadi gini, aku mau jelasin semuanya ya. Oke, kenapa? Aku gak ikut-ikutan nih, aku udah beres kan ini, udah gak ada apa-apa ya. Oh, jadi kamu disuruh sama dia? Ya, kamu bukan istrinya dia ya? Ya, bukan. Saya pergi dulu ya, Mas. Eko udah. Udah. Kamu cuma manfaatin aku ya. Aku udah benci sama kamu ya. Kamu udah manfaatin aku. Udah hilang kepercayaan aku sama kamu. Udah, kamu pergi. Udah hancur semuanya. Namun sisi lain dirimu ingin sama. Aku akan jelasin semuanya. Aku akuin, aku dulu pernah pacaran sama ibu kamu. Ibu dulu. Jauh aku sebelum mengenal kamu. Ya terus lu kenapa gak cerita? Ya iya. Aku pikir semua akan baik-baik aja kalau aku diam-diam gak cerita sama kamu. Tapi... Ya lu pikir gak bakal kebongkar kan? Ya tapi kan lu cepat atau lambat kan lu harus... Karena akan tahu, karena lo menikah dengan dia, lo kan ini akan jadi mertua lo. Cuma tato lama sih nggak akan ketahuan. Iya, gue yang salah. Kamu nggak ngerti perasaan. Dengerin, Fatma. Sekarang saya tanya, kamu cinta nggak sama Eko? Ternyata dia kan nggak punya istri. Oke, kamu memang mungkin kamu memang sakit mendengar ini. Cuman ini udah terjadi. Oke. Fatma, oke, lihat mata dia. Fatma, lihat mata dia. Fatma, kamu cinta enggak sama saya? Aku akuin aku salah semuanya. Tapi itu dulu. Tapi aku cuma punya kamu sekarang. Maafin aku ya. Semua udah terjadi. Aku enggak akan ngulangin lagi. Dan kamu tahu kan apa yang terjadi sebenarnya? Kamu kenapa enggak bilang? Aku takut kamu bakal marah ya kalau tahu. Aku jadi sama kamu, Mas. Tapi kamu jalan. Udahlah. Tapi ini mengagetkan sih. Aduh, ini benar-benar di luar dugaan. Gue sih kepikiran kalau ibunya terlibat di sini. Ibunya mungkin yang nyuruh atau bayar orang untuk ngaku-ngaku jadi istrinya. Tapi yang gak kepikiran adalah... Ternyata ibunya adalah masalah. Pernah pacaran sama Eko, aduh. Gue bodoh banget gak kepikiran ke situ ya. Cuman ya udahlah. Mudah-mudahan ini... Ya, tapi pertanyaan ini pasalnya ada guna-guna apa enggak nih? Tapi tadi dibilang kan cewek itu awalnya... Siapa tadi? Anggi ya? Cuman disuruh doang sama... Tapi lama-lama dicinta. Cuman, ya mungkin ya aja dia ngeguna-guna mungkin. Tapi ini belum terjawab sih. Ya udahlah. Kalau begitu terima kasih banyak. Saya Uyaku ya. Dan saya Nesa. Sampai ketemu lagi di Playboy Jamano. Kamu tersiduk.